Guys, kembali lagi di sini dan kali ini kita akan mereview Elite Pass terbaru yaitu Elite Pass Season 24. Baiknya bagi teman-teman sekalian untuk klik tombol subscribe dan like video ini agar channel ini berkembang. Mungkin untuk sekarang channel ini belum berkembang, tapi dengan bantuan teman-teman sekalian channel ini dapat berkembang. Okay, thank you buat kalian yang sudah subscribe dan like channel ini. Saya doakan kalian dimudahkan rezekinya semuanya. Oke, lanjut saja ke trailer Elite Pass-nya. Jadi itu dia guys, trailer dari Elite Pass Season 24. Bagaimana menurut teman-teman, bagus atau tidak? Tuh ya, saya rasa mungkin Elite Pass terbaru kali ini akan sangat bagus ya guys, dimana Elite Pass 3 belakangan kali ini bundlenya sangat worth bagi kita. Jadi saya sarankan bagi kalian yang punya budget lebih, ya nggak apa-apa lah, kita beli Elite Pass yang baru ini. Untuk Elite Pass-nya sendiri mungkin akan rilis pada awal bulan Mei, jadi bagi teman-teman yang berminat silakan dikumpulkan dananya terlebih dahulu dan membeli yang perlu saja dari game Free Fire ini. Next, kita akan membahas satu persatu item yang bagus dari Elite Pass Season ini. Oke, untuk item yang paling bagus dari Elite Pass Season 24 ini adalah pada bundlenya, dimana bundle ini bertema assassin. Untuk tampilan item yang lainnya mungkin belum beberapa fix ya guys, karena belum dikasih corak warna. Tapi yang jelas bentuk dari Elite Pass Season ini dapat kita lihat ya, seperti ini. Started crawling in my skin.